Empat mata bicara padamu, tuk katakan aku cinta kamu. Empat mataku ingin bertemu, tuk ungkapkan isi di hatiku. Biar ku putuskan saja, ku tak mau hatiku terluka. Lebih baik ku putuskan saja, cari pacar lagi. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Raiga D4 di sini. Dan juga aku ditemenin sama ada Rara, ada Filda, yes, ada Selfie, terus ada Restu rame hari ini. Kaget gue. Siapa lagi? Di mana gitu ya kan? Sumpah lu gue kaget siapa lagi. Nah, kita bakal ngereaksiin nih ya. Ya. Selvita. Ya. Mumpul Ralova. Ralova. Miana Lafildan. Ya, kalau Restu fansnya Restu apa? Ada nggak fansnya Restu di sini? Namanya apa fanbase-nya? Tahu ya, kan? Fanbase-nya ya. Betul sekali. Kali ini keempat orang ini berarti dua pangeran sama dua ratu. Yes, wow. Dua prince. Dua pangeran sama putri dong. Iya iya. Pangeran sama putri ini nyanyi lagu medley-medley ya. Yes, betul banget. Ada lagu tadi Empat Mata. Terus cari pacar lagi. Satu lagi tuh Bukan Cinta Satu Atau Dua. Oh, tiga lagu berturut-turut nih langsung dinyanyikan sama mereka berempat. Puas belum kita dengerinnya? Kalau mereka berempat ya kan? Yo, langsung aja kita tontonin sampai sobek dulu channel ini. Yes. Sobek. Langsung aja kita lihat penampilannya dari Selfie sama Rara, Fildan, dan juga Restu. Medley lagu ya. Nah. Lagunya Selfie sama Rara ya yang memulai panggung ini ya. Si Rara ini memang looknya memang artis banget sekarang. Bener. Jauh banget beda waktu dia waktu awal-awal. Ini benar-benar look artis tuh Rara putih. Vibes-nya juga. Vibes-nya ya, bukan warna kulitnya doang deh. Vibes-nya tuh auranya tuh udah artis gitu. Iya, cara dia membawa diri. Iya, gitu. Auranya tuh dan suaranya juga endor. Iya. Langsung. Gila itu tinggi gak sih? Oh iya dong. Tinggi banget. Cepi langsung ngambil yang improve-nya ya tadi. Yeah. Langsung kan yang ngambil yang awalnya. Langsung jeder gitu. Aku suka interaksi antara Cepi sama Rara. Yeah. Jadi akhirnya semua tuh jadi harmoni semuanya. Yeah. Ayo, siapa yang pecah nih? Rara kan? Rara. Gila sih. Gila sih. Ini mereka pecahnya, berdua nih. Pecahnya enak banget. Urusan rada tinggi udah. Oh, makanan mereka udah. Ini enak banget. Ini tinggi banget, woy. Tinggi banget ini. Ini makanan Cepi sama Rara. Ya. Ini kalau endurance mereka nggak bagus, udah kemana-mana itu. Ngawak, ya kan? Ganti lagu kan ini? Ya kan? Ganti lagu nih. Oh, tadi Kak Fildan lagi duduk di penonton gitu kayak. Iya. Oh, gue pikir mungkin ntar kali ya gimana gitu. Gue pikir biasanya kan kalau ini gak mungkin duduk di tempat penonton gitu ya kan. Ada di stage. Iya.
Asik. Oh. Tolong, enak banget ini husky-nya. Nah. Asik. Husky-huskinya Fildan. Enak yes, banget. Itu dia. Iya kan? Dia tuh bisa sayang banget ya. Sayang. Nah, dibikin dia. Ya. Yes. Oh. Suaranya. Oh. Oh, gennya gede ya. Gen suaranya oke. Mm-hmm. Tipe-tipe ininya bukan cara nyanyi ya, tapi color vokalnya color. Kedengarannya kayak ini, Bian Baginda. Iya, Bian Bindas Bian, ya. Bian. Beda kan sama Fildan ya? Beda kan sama Fildan tipe suaranya gitu ya. Warna suara. Iya. Wow, musiknya berhenti. Cakep. Wow, nice banget. Aku pikir tadi langsung dan. Iya, langsung jep berhenti. Nah, guys, ini kesempatan untuk nyanyi semua yes, ya. Aku tadi bentar lihat siap-siap. Bam, bam, iya, bam kayak gini gitu. Nih. Ah, suaranya enak juga loh. Laki gitu. Oke loh. Oke suaranya oke banget. Suaranya color vokalnya tuh yang kayak vokalis-vokalis band gitu ya kan. Dan bener enak banget sih vokalnya bener. Enak banget. Yes. Karakter vokalnya enak banget lah. Tapi lu hanya percaya dia. Aduh, Fildan. Oh, Fildan. Kenenan. Fildan, coblos Fildan. Fildan, gils on fire. Gila, Fildan tidak pernah mengecewakan. Dan apa? Restunya juga sama, namanya vibes-nya tuh sama vibe-nya. On fire gitu. Fildan. Sumpah sih ya, Fildan ini totalitasnya gila sih. Aku bilangin semua orang yang ketemu aku ngomongin Fildan itu totalitasnya wow, keren banget. Bener. Ini kita denger nih, empat orang ini nyanyi lagu ini seperti apa. Nah, itu dia. Nih, soalnya empat-empatnya tuh vokalnya tuh unik-unik semuanya. Bener, ya strong kan? Semua. Yeah. Aduh. Bos Fildan. Fildan, please. Kenapa keren banget? Itu dia. Enak banget, sumpah. Fildan enak banget. Cepi nih. Rara nih suaranya. Bener kan? Dengan cara dan gaya masing-masing. Yes, itu. Cepi ya, keunggulan Cepi memang di Cepi. Pinter kali di situ dikeluarin manja. Best bener mereka benar-benar ngeluarin cara bernyanyi masing-masing karakter masing-masingnya keluar. Walaupun cuma satu baris tapi boom.
Cepi. Iya kan? Rara. Dimakan sama Rara. Dimakan sama Rara ini. Cakep. Aduh, aduh, gila ya. Gila ini semua. Gila ya mereka. Aduh, aduh. Keren. Bener, satu baris tuh bener dimakan banget. Nah, itu. Satu baris doang tapi dimakan ya semuanya. Gila ya, pakai. Udah. Ya, Supri anjir. Ya kan 3 lagu. Tapi gila sih. Kenyang sih sebenarnya. Sebenarnya enggak kenyang, jujur li enggak kenyang ya, banget sih. Ini satu tapi rap, satu rap, mereka dengan part-partnya mereka benar-benar memberikan yang all out gitu ya. Iya. Tadi masih yang awal kan Cepi sama Rara. Rara. Aku bilang tadi auranya Rara itu artis banget, tapi bukan artis dangdut itu loh auranya dia tuh kayak pemain sinetron, aura-aura dia tuh kan pemain film, auranya itu gitu kan. Aura tuh susah sih. Yes. Gak bisa dibeli. Aura gak bisa dibeli, gak bisa dibikin gitu. Aura itu bener-bener yang cakep banget auranya. Yes. Terus nyanyiannya juga endol banget. Cepi sama Rara memulai lagu apa tadi? Empat mata endol banget, terus sama Mama Fildan sama Restu. Wow. Aduh itu. Tambah naik lagi dengan suaranya Fildan sama totalitas Fildan sama Restu tadi, apalagi pas bagian rapnya tadi. Yes, itu gila sih. Cakep banget, abis. Pecah habis. Dan masuk ke lagu yang mereka berempat di situ, sebenarnya kalau dengar lagu kayak vibes-nya tuh turun gitu ya, dan cari pacar lagi yang udah buap apa 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 gitu. Tapi dengan mereka nyanyiinnya dengan karakter mereka sendiri, meskipun seuprit tuh mereka keluarin semuanya. Satu jadi, baris kan lo dapat. Iya. Dan ketika bareng tuh bareng gitu kan, jadi nggak ada yang menonjol, pengen menonjol sendiri gitu. Kan tadi Fildan dengan husky-huskynya, terus tadi Rara, terus dengan uniknya Rara tadi mas dengan rap tadi kan, terus habis Cepi juga dengan cengkoknya, Restu dengan karakter vokal dia yang berat lah, keren banget, keren semua, yes, bener enak banget. Banget sumpah. Yes. Ini kalau panjang lagi nih, kalau di Indosiar nih bisa 7 menit, 8 menit bisa, ini bisa 10 lagu lah ya. Keren. Ini best. Masih ada Lesti ya? Masih ada ya Lesti. Ada Lesti yang nyanyiin lagu di acara yang sama. Yes, betul. Kita akan reaksiin, jadi buat kalian semuanya subscribe dulu channel ini, loncengnya nyalain sama share ke semua sosial media. Nah, itu dia. Sampai ketemu lagi di video yang banyak. Bye-bye.